إلى يوم لقاء الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap keluarga besar daripada Mutawalli Habib Husain bin Hasan Al-Idrus dan semua para habaib yang hadir dan segenap para alim ulama dan para pecinta Habib Husain dari manapun anda berada. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini dicatat kita semuanya sebagai pecintanya kaum salihin, sehingga sebagaimana di dunia kita didekatkan dengan mereka, maka nanti di akhirat pun kita juga akan didekatkan dengan mereka. Dan sebagaimana kita semuanya berkumpul di tempat ini bersama dengan orang-orang yang saleh, di dekat orang-orang yang saleh, maka kami juga mengharap keberkahan itu turun sampai anak-anak kita semuanya insyaallah. Semoga anak-anak kita istiqomah mengikuti manhajnya kaum salihin, duduk bersama dengan kaum salihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, kita datang ke sini kita mengharap keberkahan beliau. Kita rela melakukan perjalanan yang jauh, kadang duduk kepanasan, duduk berdesak-desakan, kita mengharapkan kita mendapatkan keberkahan beliau. Dan agar sempurna kita mendapatkan keberkahan beliau, maka kita pun juga harus meneladani akhlak daripada beliau. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya ini kitab yang paling dicintai sama kakeknya Habib Husain, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Beliau itu paling cinta sama kitab Ihya. Bahkan beliau sering menganjurkan orang untuk menyalin kitab Ihya. Bahkan menjamin surga untuk orang yang mengamalkan Ihya, yang akan menyalin daripada kitab Ihya Ulumuddin. Itu manhaj daripada Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Di dalam kitab Ihya di situ disebutkan, kita semuanya apabila ingin menjadi orang yang mulia, ingin meneladani orang yang saleh, maka di situ prosesnya ada dua. Ada proses namanya takhalli, ada proses namanya tahalli. Takhalli itu membersihkan diri dari segala macam keburukan yang ada. Kemudian tahalli adalah kita semuanya menghiasi diri dengan segala macam kebaikan. Di situ disebutkan orang kalau kepingin dia itu mendapatkan petunjuk untuk bisa membersihkan dirinya, menjadikan dirinya itu lebih baik lagi, maka ada empat cara. Cara yang pertama adalah berguru, cari guru yang benar, cari guru orang yang ngerti aib kita, cari guru orang yang bisa membersihkan aib kita. Nah, betapa banyak orang zaman sekarang gak mau berguru, cukup lihat di YouTube. Lihat YouTube bagus, tapi YouTube gak bisa menjadi penggantinya guru. Tetap wajib untuk kita berguru. Dengan siapa? Dengan orang yang ngerti aib kita, bisa membersihkan diri kita. Itu sosok guru yang memang harus kita ikuti. Dan kalau kita sudah mendapatkan guru yang seperti itu, maka kita udah pasrah. Orang kalau memilih guru, matanya dibuka, lihat pantas nggak ini jadi guru saya. Kadang-kadang kalau gurunya itu belum layak dijadikan guru, kadang-kadang maaf, itu semoga di sini nggak ada. Kadang ada guru itu cemburuan sama muridnya kayak perempuan cemburuan sama suaminya. Muridnya enggak boleh, diharamkan kalau belajar di tempat yang lain. Padahal akidahnya sama, sama-sama ahlu sunnah wal. Khawatir kehilangan murid, muridnya dilarang belajar ke tempat yang lain. Ini bukan guru yang bagus. Guru yang bagus itu artinya udah bersih, ngerti caranya bersihin hati kita. Kita berguru sama dia, kita dibersihin nanti. Diajarin, ini enggak boleh kamu lakukan, ini boleh kamu lakukan. Itu yang pertama, kalau kita ingin jadi orang yang tambah baik, kita insya Allah bisa membersihkan kekurangan kita, ya pertama cari guru.
Yang kedua, kalau memang cari guru udah semakin susah, ya udah cari teman yang bagus. Orang-orang soleh itu cari teman bukan berdasarkan selera, tapi cari teman orang yang bisa ngingetin saya. Kalau saya berbuat gak benar, teman ini akan ngingetin saya. Itu teman yang dicari. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau sampai mengatakan, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang mau menasehati aku tentang aib-aibku. Padahal itu Sayyidina Umar bin Khattab. Kita kalau ada orang nasehatin kita, kita marah. Ini Sayyidina Umar bin Khattab doakan orang yang menasehati beliau dan menyebutkan aib beliau. Ini Sayyidina Umar bin Khattab pernah tanya sama sahabat Salman, wahai Salman, apa kekuranganku, apa aibku? Salman gak mau jawab, berulang kali tanya, akhirnya dijawab sama sahabat Salman Al-Farisi. Kata Salman, aibmu yang aku tahu cuma dua. Yang pertama, kamu kalau makan, lauknya ada dua. Dianggap israf, berlebihan. Yang kedua, kamu katanya punya dua baju ya. Baju untuk dipakai siang dan baju untuk dipakai malam. Berlebihan, baju satu cukup. Kata Sayyidina Umar, betul, itu memang kemarin aku lakukan, tapi sekarang enggak. Makan lauknya cuma satu, baju cuma satu. Ada yang mau niru? Susah, berat kalau yang ini mau ditiru. Sayyidina Umar bin Khattab tanya sama Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman itu julukannya sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang megang rahasia Nabi, orang yang paling ngerti orang munafik. Orang munafik itu zahirnya Islam, tapi hatinya enggak Islam. Ini Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau ada orang meninggal, lihat dulu Hudzaifah nyolatin enggak? Oh, nyolatin. Saya ikut nyolatin. Kalau Hudzaifah bin Yaman enggak ikut nyolatin, oh saya enggak ikut nyolatin. Berarti orang munafik gitu. Karena ada larangan untuk mensolatkan orang-orang munafik. Nanya sama Hudzaifah, "Hudzaifah, saya ini ada sifat munafik enggak?" Anda bayangkan Sayyidina Umar bin Khattab, manusia termulia setelah Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Khattab tanya, saya ada sifat munafik atau enggak? Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Maka kita perlu teman yang bisa bimbing kita. Teman bukan cuma yang pintar muji kita, tapi juga teman yang pintar menasihati dan mengingatkan kita semuanya. Yang ketiga, ini yang paling menarik. Kata Imam Ghazali, kamu cari guru, belajar dari gurumu. Yang kedua, belajar dari temanmu. Yang ketiga, belajar dari musuhmu. Ini yang paling menarik. Kenapa? Karena musuhmu itu orang yang dipandangan matanya yang nampak cuma kekuranganmu. Orang yang paling tahu aibmu itu musuhmu. Kamu gak ngerti, kamu senang sama dirimu sendiri, kamu gak ngerti. Tapi musuhmu yang nampak semuanya aibmu. Kamu dengerin tuh kritikan-kritikan musuhmu, kemudian kamu belajar dari dia. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, punya musuh yang berakal itu jauh lebih manfaat dibandingkan punya teman tapi penjilat. Musuh yang berakal itu jauh lebih bagus. Jadi kalau ada orang kritik kita semuanya, maka kita harus lihat, betul enggak? Kalau memang betul itu kritikan ada pada kita, maka jadikan itu sarana untuk menjadikan kita semakin baik. Yang keempat adalah kita lihat yang ada di masyarakat. Yang dianggap tercela di mata masyarakat, utamanya orang-orang soleh, berarti perbuatan kita tinggalkan. Yang dianggap terpuji di matanya orang-orang soleh, yaitu yang kita laksanakan. Hadirin ikhwani rahimakumullah, itu tadi disebutkan apabila musuhnya orang yang berakal. Namun kalau yang ada orang memusuhi kita dan orang yang enggak berakal, fitnah, caci maki, makian, kata-kata kotor, provokasi dan lain sebagainya, salafuna saleh sudah punya manhaj untuk menghadapi ini semuanya. Idzal hawadithu adlamat wa tanakkarat faskun wa iyyaka at-taharruka wal hadar. Kalau sudah keadaan semakin gelap dan sudah semakin tidak menyenangkan, maka kamu diam sejenak. Diam sejenak, jangan bergerak dulu.
Guru saya menasihatkan ibarat kalau ada hembusan angin yang bawa debu, jangan dibuka mata kita. Nanti mata kita akan sakit kemasukan debu. Tapi kalau sudah anginnya udah enggak bawa debu, baru buka mata kita. Di situ nanti kita akan bisa melihat semuanya dengan jelas. Kita akan bisa melihat semuanya dengan jelas. Ikhwani rahimakumullah, akhir zaman ini zaman fitnah, banyak ucapan-ucapan, makian-makian yang melalui media sosial. Maka titip pesan, yang model begitu enggak usah dibuka. Anda kalau buka tuh ucapan-ucapan yang penuh kebencian itu, sekali Anda buka berarti Anda nambah jumlah orang yang lihat. Dia duitnya tambah banyak. Setelah itu statistiknya dia tambah naik. Semakin kamu sering lihat, semakin dia muncul di mana-mana. Oleh karena itu, kenapa yang membawa kebencian kok sering muncul di mana-mana? Karena kita masih ngelihat. Kalau kita udah enggak pernah lihat sama sekali, insya Allah enggak akan pernah muncul di mana-mana. Enggak akan pernah muncul di mana-mana. Tuh Anda lihat tuh yang biasa mengumbar kata-kata kebencian. Kalau dia enggak mengumbar kata-kata kebencian, enggak ada yang lihat. Begitu kata-kata kebencian, langsung yang lihat banyak. Kenapa? Kita yang lihat. Ini Habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus. Anda kira beliau ketika hidup di dunia enggak punya musuh? Punya musuh. Habib Husain dimusuhi. Tapi Anda sekarang jadi saksi Anda semuanya. Anda lihat betapa sekarang benderanya Habib Husain semakin berkibar dan musuhnya telah terkubur. Semakin banyak yang datang ziarah ke tempat ini, semakin banyak yang ngambil berkah ke tempat ini. Bahkan dalam kitab Tajul A'raj pun disebutkan orang yang datang ziarah ini di masa Habib Ali bin Husain Al-Attas, bukan cuma kaum muslimin, tapi sekalipun orang non muslim datang ke tempat ini ziarah kepada Habib Husain. Tujuannya apa? Karena mereka tahu hajatnya akan kabul kalau mereka di depan makamnya Habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus. Mereka tahu, maka mereka datang ke sini ziarah. Habib Husain punya musuh, tapi lihat musuhnya selesai, benderanya Habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus akan terus berkibar. Oleh karena itu kita juga bisa milih, kita mau masuk kelompoknya mana? Kelompok yang musuhin orang soleh atau kelompok yang cinta sama orang soleh? Kalau kita masuk kelompok yang cinta sama orang soleh, di dekat makam Habib Husain itu sebutkan ada makamnya Haji Abdul Qadir. Haji Abdul Qadir ini makamnya di dekat Habib Husain karena beliau orang yang semasa hidupnya cinta dan berkhidmat pada Habib Husain. Habib Husain kalau dicintai, dikhidmati, pantas, masya Allah, ilmunya luar biasa, akhlaknya luar biasa, doanya mustajab, orang cinta, orang hatib, orang hormat, orang khidmat, pantas. Haji Abdul Qadir ini cinta sama Habib Husain luar biasa, akhirnya beliau dimakamkan di dekat Habib Husain. Bahkan dalam kitab Tajul A'raj disebutkan orang yang ziarah ke Habib Husain kok enggak ziarah ke Haji Abdul Qadir, ziarahnya enggak diterima. Bayangin, karena cinta sampai sudah meninggalnya, Anda mungkin enggak kenal Haji Abdul Qadir, enggak ada yang kesini ziarah niat Haji Abdul Qadir, enggak ada. Tapi makamnya terangkat. Kenapa makamnya terangkat? Karena cinta sama Habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus. Maka kita pun insya Allah pulang dari sini, kita juga bawa cinta insya Allah. Kita jadi orang yang mencintai Habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus. Dan kita insya Allah dikumpulkan bersama dengan beliau. Kita masuk kelompok beliau. Dan insya Allah kita dijadikan orang-orang yang teguh bersama dengan beliau sepanjang hayat kita insya Allah. Dan semoga Allah Ta'ala jaga kita semuanya. Jaga negeri yang kita cintai ini dari segala macam fitnah, dari segala macam azab, dari segala macam musibah. Dan Allah Ta'ala jadikan kita semua yang berkumpul di tempat ini, utamanya para habaib kita, Allah Ta'ala panjangkan usia mereka, fi sihhatin wa afiyah. Dan Allah Ta'ala jadikan kita semuanya bisa menjalankan hidup dalam istiqamah dan mengakhiri kehidupan ini dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.